kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Pasti nih, Bu. Ibu lihat ini di mana, tiang apa pocong? Ada di sini pocongnya, beneran. Ibu jangan lagi, jadi enggak kesono lagi, kesono lagi. Ibu jadi enggak tenang. Tenang, Bu. Jadi bingung aja. Iya, iya. Udah, tahan napas lu, Bu. Tahan napas. Ini modalnya Ibu lebar nih. Iya, 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 iya. Jadi paru-parunya juga kan. Benar, benar. Jangan ditakut-takutin. Jangan takut-takutin. Ditenangin dulu. Kurang mantap. Mungkin kalau ngeliat kayak semangka induk nih. Kayak semangka induk. Mumpluk. Iya, iya, iya. Tenang, Ibu lihat tuh dalam rumahnya gimana. Okay. Ya kan, Bu? Bu. Handul kaki gue. Ada apaan sih, Bang? Kaki gue dipegang pocong. Agak. Lu di situ, tadinya ada di situ. Jangan kayak bocah. Tolong. Kaki gue jangan cari masalah aja. Gak bisa nindak, Meng. Aduh. Ah, nyangkut nih, Meng. Yang bergerak, oh, yang bergerak. Eh, Mas. Gimana sih? Kok kaki teman saya main tarik aja? Ya kawan abang, injek. Saya lagi tidur. Lagi lo tidur di sini. Oh, lagi terapi pakai batu-batu. Baje. Di orang sini. Tidur. Tidur di jalanan mau ngobrol sama semut bakok lo. Pocong-pocong, tawan pemulung numpang tidur. Enggak tahu kaki gua dicekel, enggak tahu. Ada maling, Bang. Barang berharga saya hilang semuanya. Saya bingung harus gimana. Aduh, cincin, berlian saya, TV semuanya habis semuanya. Wah. Aduh, harus gimana ini? Tadi Ibu bilang ada pocong. Sekarang barang-barang pada hilang. Oke. Okay. Berarti ini menurut saya bukan pocong biasa. Apa sih? Ngagetin gua aja. Apaan? Ya ngagetin laki menjen pakai begini ya. Gua mau ngambil gini ya. Narik-narik gua. Gua kasih tahu. Kasih tahu ngasih duit ngapain lo? Wah, ngasih duit kita rezeki lagi seret. Nah, kasih minyak. Ini lain persoalannya. Rezeki kasih minyak. Eh, apaan? Aduh. Itu setan kentayakan, Bang. Pocong. Pocong di mana lu? Di dalam sono. Amerika udah ke bulan masih ada pocong aja. Margarita udah ke bulan gimana? Iya. Udah ke bulan. Udah ke bulan masih ada pocong. Kadang-kadang datang ke rumah. Ngapain tuh? Itu bini suka ngomong lagi datang bulan. Bukan itu lah. Kok tahu lah. Lah itu lah. Bini kita sendiri yang ngomong masa bohong. Ini viral lagi rame di kampung sebelah tuh. Pocong gentayangan. Pocong. Abang mah masih enggak percaya pasti. Berarti tuh kampung kena gempa. Gempa gimana, Bang? Lah, lu bilang tadi kampung cuma sebelah. Kampung sebelah. Nah, iya, kalau kampung tadinya utuh. Terus sebelah, berarti dia kena gempa. Dia nggak ngomong. Gempa sakatonik. Paham nggak, lu nggak sekolah, lu. Itu yang gua pelajarin. Gua juga sekolah, gua biar kata tukang. Gempa tektonik. Gali kubur. Kuburan. Sakatonik. Ah, so tau lu. Lah bukan so tau, gue ngebilangin yang lu salah ngomong. Tektonik, sakatonik. Iya, Bang. Itu gempa dari dalam. Iya, dari dalam, dari dalam perut bumi. Iya. Dari dalam perut bumi, bergerak. Bergerak. Bumi itu benda, bukan manusia. Iya. Itu dia ngomong ada perut nih. Lah, bumi kalau mules gimana? Nih, pocongnya di mana pocongnya? Pocongnya di sono, gentayangan. Nih, gue kasih tahu. Lah, gue gak mau tahu. Didi mah gak percaya ya. Mulu gue capek gue. Ya kalau lu gak mau tahu gak apa-apa, yang penting suara gue lu dengerin aja nih. Ngapain gue dengerin suara lu? Emang lu biduan. Lagi siapa yang nyanyi? Lu biduan bukan penyanyi lu, yang apa? Bisulan lu. Itu jiduan. Jiduan itu yang dibakarin tikar dulu. Namanya jiduan yang gegaruk. Gimana apa? Apa setiap ada pocong pasti lu. Setiap kalo ada kamu lagunya Dewa kan? Iya kalau itu. Ini lu salah terus kan lu? Bukan. Setiap ada kamu, nenen, tuh Dewa. Gue gak bicarain lagu. Tadi kan lo mau nyanyi gitu, cuman lo gak hafal kan? Bukan nyanyi tuh, mau ngejelasin, Bang. Jelasin dari mana, gue paham. Makanya kalau gue ngomong dulu, jangan lo potong. Jadi lo jelas bahasa gue apaan. Emang lo kok ulang tahun, gue potong-potong aja. Itu lo salah ngomong. Ini setiap ada pocong? Pasti kampung sebelah, nih ntar dibahas lagi nih. Nih pasti kampung sono, gue bilang sono aja deh. Iya bener. Nih kampung sono pasti kehilangan. Yang kehilangan orang kaya mulu. Setiap ada kata pocong tuh. Ya kan, Bang?
pocong gimana mau ngambil duit? Dia kan begini posisinya. Jalan aja lompat-lompat. Kayak gaji pegawai. Nah sekarang ada duit di situ gimana ngambil? Tuh susah, yang suka ngambil duit itu.